Jumpa lagi dengan saya di ID Bukan Fanboy. Di video kali ini gue akan membahas kapal baru ya guys, kapal event season sekarang, yaitu Novo Risky atau apalah itu. Gue manggilnya tuh Novo. Kapal ini bisa kalian dapatkan di event kali ini tuh gacha di Big Trophy. Ini dapetinnya kalau kalian hoki bisa dapat spin 2-3 kali. Kalau kalian gak hoki ya kalian bisa dapatin jackpotnya dengan cara membuka 7 kali berturut-turut ini, kota ini, kota Big Trop ini. Kalau diduitkan itu sekitar 200 sampai 300 ribu. Spek kapal ini standar tier 4, kalibernya 320 mm. Ada 4 turret yang dimana 2 turret itu ada 3 gun dan duanya lagi ada 2 gun. Jadi total gunnya ada 10. Terus reloadnya 9,6 dan secondary-nya itu ada 120 mm dengan reload 1,7 detik. Ya, sangat cepat. Kemudian untuk speed itu 60 km per jam dengan catatan menggunakan maintenance new engine. Kalian bisa gunain new propeller untuk akselerasi lebih cepat, cuman nggak direkomendasikan karena ya siapa yang cepat dan keras dia yang menang gitu. Kemudian untuk sell damage-nya itu standar ya 25.000, setara battleship atau battle cruiser yang ada di tier 4, bahkan tier 5 sekaligus masih ada yang damage-nya sekitar segitu. Oke, langsung saja kita masuk ke battle pertama. Oh, sorry guys, kita kecilin sedikit volumenya. Kita udah masuk ke battle pertama. Kita ke tier 3 ya, ada Colossal, ada Arizona dan ada Setsu. Tim kita juga demikian. Ya, bagaimana caranya kita pakai tank ini? Kapal ini. Ya nggak ada. Kita spam aja. Spam sambil main ke dekat belakang. Oh ya, gua lupa mention kalau armor ini rada-rada keras. Jadi sebaiknya jangan gegabah ketika ngelawan kapal ini gitu. Oke, kita tembak mana yang ke spot. Tembak ngasal aja soalnya reload kita cepet, jadi no worry lah, mau damage kita low, mau damage kita tinggi, yang penting kita nembak kena. Oke, dia nge-smoke, kita switch target. Arizona. Oh, kita spam lagi, terus kita spam terus. Spam terus. Intinya nih kapal mainnya spam-spam aja gitu. Nggak usah ngeker-ngeker amorek atau apa gitu, ya tembak aja gitu. Oke, darah kita udah tinggal 50%, saatnya kita nge-smoke dan repair. Oke, kita mundur, santai aja. Biarkan tim yang bekerja. Kita repair 2 kali ya, biar darah kita 80% gitu. Oke, sembari repair kita full speed untuk nembak yang di sini. Kita keker si Setsunya dulu. Soalnya darah dia masih full. Aduh. Oh, itu Setsu belum kena amorek, jadi kita coba keker amoreknya. Oke, meleduk dan kayaknya dia nge-smoke bentar lagi. Ya, dia nge-smoke, of course. Kita repair, kita smoke. Jangan di-push kali, soalnya tim musuh ada di depan sana semua. Pasti fokusnya ke kita. Oke. Santai aja, guys. Gak usah terlalu gegabah gitu. Oke, tim kita udah 2 mati ya. Kita repair lagi. Ingat guys, kita main WTM ini terutama mode naval, jangan peduli menang atau kalah. Kita berusaha biar ngeblit darah musuh itu semua, ntar baru kita finish satu persatu. Halo Stalingrad. Keep spam. Oh
mundur, kita mundur, soalnya kita kena tembak di sebelah sana. Oke, kita shoot target. Darah ini masih full, ini kita habisin dulu kalau saus. Spam terus. Dan gak penet, wow. Wow. Oke. Oh. Destroy tim kita satu. Tinggal kami berdua. Anjing. Tetap tembak, tetap tembak. Oke, destroy. Satu-satu kita clear. Oke, kita maju. Kita bantu si... 90% darah dia. Oke, dia nge-smoke, nggak apa-apa. That's fine. Oke, kita tunggu. Ini karena kita berdua tinggal berdua ya, kita tunggu aja playernya pada mendekat ke sini semua. Ini sih yang dekat sini target utama ini. Kayaknya itu Stalingrad. Kita agak sedikit angle. Ya, Stalingrad. Oke, 20%. Sakit nggak tuh? Paling-paling nge-smoke. Ya, aku yakin dia nge-smoke. Kita lagi nge-smoke. Oke, okay. Is that? Kita tinggal tunggu si Arizona sama si Colossus-nya bikin mistake buat ngincer kita. Oke. Oke, kita Reaper. Pasti nge-smoke dari zonanya. Ntar lagi nge-smoke itu. Ya, benar. Oke, kita maju. Kita stop. Kita tunggu si Arizonanya buat ke spot. Oke, dia ke spot, kita tembakin aja, bodo amat. Dan kita go shell. Kebiasaan ini game. Oke, sepertinya itu down. Oke, tinggal si Colossus. Kita spam terus. Keras juga ya Colossus ini. Tapi dia kalah karena reload sama senjata kita lebih banyak gitu. Oke, kita menang.
Oke. Rewardnya lumayan gede ya. Soalnya aku pakai premi akun sama premi vehicle itu sama booster. Aku lupa sama booster. Jadi 48 KSL dengan dari damage dengan damage 334.000 kill 4 dan medalnya segini. Iya, cukup lah. Oke, mungkin itu saja review dari kapal Novaris. Di video selanjutnya sepertinya kita akan bahas tank. Gua nggak tahu tank apa, tapi ya mungkin sebuah tank gitu. Kita main darat soalnya bosen gitu main kapal. Oke, sekian dari saya. Bye-bye.